Okay, Assalamualaikum. Bersama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Okay, untuk kali ini kita ke topik kenal dan tentukan koordinat. Okay, kita tengok dulu apa istilah-istilah yang kamu akan jumpa dalam koordinat. Yang pertama kamu akan jumpa berkaitan dengan titik asalan. Titik asalan O. Ini dipanggil titik asalan O. Kita tengok nanti kat mana titik asalan O. Kamu akan jumpa mata angin. Okey, arah mata angin macam ni. Okey, yang pertama titik asalan O. Yang kedua, arah mata angin, yang mana di sini ialah utara, di sini ialah timur, sini ialah barat, sini ialah selatan. Maksudnya kalau di koordinat, kalau dikata 4 unit ke timur, maksudnya kamu kena kira ke sini. Hala ke timur. Okey, faham? Ke timur. 2 unit ke utara, maksudnya naik atas. Okey, faham? Yang ketiga, awak akan jumpa perkataan mencangcang. Okey, mencangcang. Yang mana mencangcang ni, halanya ni sini, di paksi Y. Ni mencangcang. Dan satu lagi, kamu akan jumpa perkataan mengufuk. Mengufuk, hala ke sini, iaitu pada paksi X. Okey, mencancam paksi Y, mengufuk paksi X. Seterusnya, yang keempat, kamu akan jumpa berkaitan dengan laju dan baris. Okey, macam mana laju? Okey, baris di sini. Berapa baris? Berapa baris? Berapa baris? Laju di sini. Berapa laju? Laju berapa, laju berapa. Okey, boleh. Okey, sekarang kita tengok contoh. Ini ialah sebuah koordinat. Koordinat ni adalah satu titik untuk menentukan tempat. Itulah koordinat. Yang mana kamu kena tahu ini ialah paksi Y. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Dan ini kita panggil dia sebagai titik asalan O. Apa dia? Titik asalan O. O dia sengit sikit. Apakah koordinat titik bagi asalan O? Koordinatnya ialah sifar, koma, sifar, tutup kurungan. Okey, yang mana pada paksi X dia bernilai sifar. Di paksi Y, dia pun bernilai sifar. Okey. Kalau kita kata contoh, kita nak tahu koordinat di Kota Indah. Ini Kota Indah. Ini titik Kota Indah. Okey, kita tengok. Cara nak menulis koordinat, kita perlu tulis X dahulu baru Y. Cara tulis koordinat, kurungan X, Y, tutup kurungan. Boleh? Okey. Kita tahu Kota Indah. Kota Indah kita tengok paksi X-nya berapa nilainya. Kita tengok paksi X-nya 1. Ini Kota Indah. Jadi kurungan 1, paksi Y kita tengok ialah 3. 1.3, tutup kurungan. Okey. Lagi, kita tengok contoh hutan simpan. Hutan simpan berada di titik ni. Kita tengok paksi X dia dahulu. Apakah nilai paksi X dia? 5, betul. Jadi, buka kurungan 5, paksi Y. Kita tengok berapa paksi Y? Ya, 4. Jadi, kurungan 5.4, tutup kurungan. Okey. Boleh? Okey. So,
Ingat eh, ini ialah titik asalan. Apakah maksud titik asalan? Titik asalan inilah titik persilangan antara paksi Y dan paksi X, yang mana koordinatnya ialah sifar-sifar. Boleh? Alright. Contoh. Okey, tengok. Paksi X mengufuk. Ni paksi X ni ialah titik asalan O. Okey. Paksi X mengufuk yang ni. Yang ni mengufuk. Paksi Y mencancang. Alright. Cara menentukan koordinat, kita sebut dulu X kemudian Y. Pastikan ada tutup, buka kurungan, tutup kurungan dan juga koma. Okey, kita tengok contoh rumah Ali. Rumah Ali berada di koordinat di sini. 7.2. Okey, rumah Abu berada di sini iaitu 4.6. Contoh saya tambah yang C, rumah Siti. Rumah Siti berada pada koordinat 4.3. Di manakah 4.3? Rumah Siti. Okey, ni 4, ni 3. Okey, di sini ialah rumah Siti. Boleh? Itu cara kita plot kan titik pada satah chartes. Ini kita panggil satah chartes. Yang petak-petak ada paksi Y, paksi X, kita panggil satah chartes. Okey. Dan kita bercakap rumah Siti ni berada 4 unit. Berada 4 unit ke timur. Rumah Siti berada 4 unit ke timur. Ini 4 unit ke timur. 1, 2, 3, 4 unit ke timur. Dan 3 unit ke utara. 3 unit ke utara. Macam mana 3 unit ke utara? 1, 2, 3 sebab dia naik atas. Okey. Saya rasa itu saja pada kali ini. Nanti saya akan beri latihan. Sekian. Wassalam.